Halo Sobat BTK Channel, berikut kami akan memberikan jadwal Korea Open 2022. Jadwal final Korea Open 2022 yang akan kembali berlangsung yaitu pada tanggal 10 April 2022. Berikut untuk jadwal dan juga head-to-head babak final Korea Open 2022 selengkapnya. Sebelum dilanjut, jangan lupa like, comment, share, and subscribe saluran BTK Channel untuk mendapatkan info-info seputar berita olahraga. Jadwal final Korea Open 2022 day ke-6, pertandingan pembuka yaitu di sektor ganda campuran. Wakil tuan rumah, Ko Seung Hyun, Eum Hyewon, akan bertemu wakil Malaysia Tan Kiang Meng, Lai Pijing. Pertandingan ini akan berlangsung di lapangan 1 pada jam 9 pagi. Untuk head-to-head adalah 0-2 untuk kemenangan wakil Malaysia. Jadwal kedua yaitu di sektor tunggal putri. Wakil Thailand, Ponpawe Cho Du Wong, akan bertemu wakil tuan rumah An Seong. Pertandingan ini akan berlangsung sekitar jam 10 pagi. Untuk head-to-head adalah 0-4 untuk kemenangan wakil Korea. Partai final yang ketiga yaitu di sektor tunggal putra. Wakil Indonesia, Jonathan Christie, akan bertemu wakil dari China, Wang Hongyang. Pertandingan ini akan berlangsung sekitar jam 11 siang. Head-to-head adalah 0-0. Partai keempat di sektor ganda putri, wakil Thailand, Benyapa Aimsat, Nutakaran Aimsat, akan menghadapi wakil tuan rumah, Jong Naun, Kim Hee Jong. Pertandingan ini akan berlangsung sekitar jam 12 siang. Untuk head-to-head adalah 0-1. Dan jadwal final Korea Open 2022 yang terakhir adalah di sektor ganda putra. Wakil Indonesia, Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto, akan bertemu wakil tuan rumah, Kang Min Hyuk, Seo Sung Jae. Pertandingan ini akan berlangsung sekitar jam 1 siang. Untuk head-to-head adalah 0-0. Ya, mudah-mudahan dua wakil Indonesia berhasil meraih gelar juara di Korea Open 2022. Pertandingan akan berlangsung mulai jam 9 pagi. Untuk link live bisa dilihat di bagian komentar video ini. Oke teman-teman, itulah untuk jadwal final Korea Open 2022 yang akan berlangsung pada Minggu 10 April 2022. Terima kasih sudah menonton video dari kami. Sekali lagi mohon dukungannya dengan subscribe saluran BTK Channel agar kami lebih semangat dalam mengupload video-video lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Matur nuwun.